Pasar Lama Tangerang nih, teman-teman. Mau cari cemilan yang manis-manis aja ya. Tapi di sini banyak banget nih pilihannya nih. Ada cilor, ada cumi bakar juga ada. Ada kebab, ada ayam bakar taliwang tuh. Bagi yang suka pedes tuh. Terus ada taiti juga ada. Banyak deh pokoknya. Aku mau cari cemilan yang sekiranya itu manis-manis aja ya. Cobain jumbo crepes. Tuh. Enak nih, manis-manis. Yuk kita pesan. Mau pesan, Mas? Iya, Pak. Ada apa aja nih menunya nih? Ini ya? Ini. Yang keju enggak ada keju ya? Keju ada. Keju sama apa mixnya? Coklat. Keju coklat ya? Iya. Iya, keju coklat. Ada pesan satu keju coklat ya, Mas? Tuh, dia bikinnya begitu tuh, unik tuh. Enak banget ya, Kak. Ya susu ya? Iya. Boleh di videoin ya, Mas ya? Sampai jam berapa nih, Mas? Jam 8. Jam 8. Iya. Bukanya jam berapa tadi? Jam 2 udah buka. Oh. Ih, rame tuh. Enak. Toppingnya juga banyak nih, teman-teman nih. Tuh. Ada selai blueberry, selai coklat, tiramisu, stroberi, kacang. Tuh, harganya Rp15.000 satu topping. Kalau 2 topping Rp18.000. Berarti aku 2 topping ya? Keju sama coklat ya? Ya, kalau kita belinya yang 2 topping nih, teman-teman nih. Saya buatkan lagi. Keju sama coklat. Coklatnya mau selai apa seres? Enakan mana? Biasanya yang favorit selai apa seres? Selai. Selai? Iya. Ya udah boleh selai lah. Kita pakainya yang selai. Jadi ada dua pilihan nih coklatnya, mau yang seres atau selai. Tapi kata Masnya yang favorit itu pakai selai. Selai coklat. Wangi ya. Dikasih susu ya, Mas ya? Iya, Kak. Susu. Para atlet berburu prestasi. Kita pakai keju juga, jadi dua topping. Jadi ada manis sama gurih. Enak. Enak harumnya. Enak lah. Ini doang ya? Iya, itu kan satu topping. Kalau yang di sini satu topping. Kita pesennya yang dua topping. Ini sosisnya banyak banget. Iya. Wih, banyak ya kejunya ya. Kita rekannya nampol abis. Iya, nampol abis pokoknya nih. Gak nanggung-nanggung. The crepes-nya besar. Ini yang jumbo, Kak. Mantap kan gede. Iya, kan kita yang jumbo ini. Bukan yang biasa ya? Bukan, yang biasa kan kecil. Biasanya aku nggak habis kalau yang kecil.
Oh, duh, wih, besar banget. Besar banget. Ya. Berapa, Mas? Kayaknya enak banget ini. Sekarang kita coba ini teman-teman nih. Tuh, gede banget kan. Sampai bawa plastik tuh, takut gak habis. Pegang kak, kita makan kak. Habisin kak. Makan nih, habisin, cobain. Baca apa? Bismillah. Wih, enak kak. Enggak kena toppingnya. Sekarang aku nih cobain nih. Coba aku lagi. Kamu lagi? Tapi tangannya. Topinya ya? Tuh, teman-teman. Gurih. Campur coklat, keju. Emang enak coklatnya yang selai? Kalau meses kan dia masih agak, ya udah sering lah ya. Kalau selai kan jarang ada yang jual selai kayak gini. Cobain aku. Kriknya ini ukurannya besar semuka aku nih. Banyak banget. Coba lagi. Harganya murah banget, 18.000. Kalau satu topping 15.000. Lanjut lagi, cemilan enak nih, manis. Enak, mantap. Mantap. Teman-teman kalau mau cobain ya udah. Murah harganya kok. Pokoknya cemilan jalanan, nampol abis. Nampol abis. Sekarang kita cobain telur gulung nih teman-teman. Yuk langsung pesan aja yuk. Ini mas, pesan berapa satunya mas? 2.000. Nih daftar harganya nih. Yang telur gulung original 2.000, gulung bakso 3.000, telur gulung sosis 3.000. Wah, oh, ada yang jumbo nih. Teh, bakso sosisnya habis ya. Kita yang itu aja deh. Yang ini aja ya, telur gulung originalnya aja deh. Berapa? 5. Saus satu ini pizza. Sausnya pizza aja. Oke. Tuh, caranya begitu tuh. Awas kak. Video ini gak apa-apa ya mas ya? Iya, mau tutup ya mas ya? Jam 8 sekarang. Oh, jam 8 tutupnya. Bakso sama yang sosis ada nggak? Habis. Oh habis, tinggal yang original aja ya? Ini berapa nih? 5 tadi. Oh iya 5. Udah cepet ya. 5, jadi 5, berapa? 5.000. Ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kita makan. Sausnya sih nggak pedes sih, tapi enak. Berasa telurnya berasa ya, meskipun cuma sedikit kayak diaduk-aduk itu, tapi enak. Kita cocok lagi, kita makan lagi. Enak. Buat cemilan enak banget tuh. Lagi kita makan.
Mantap. Enak. Aku udah selesai nih kuliner malamnya nih teman-teman. Berhubung ini sudah malam jam 8, semuanya sudah mau tutup karena masa pandemi dan PPKM. Makanya kita nggak bisa lama-lama, nggak bisa sampai malam nih teman-teman. Bagi teman-teman yang ada di area Tangerang, bisa untuk kunjungi sini, mungkin sudah familiar ya. Jadi sudah sering. Untuk yang di luar Tangerang, jangan lupa kalau ke Tangerang mampir ke kawasan kuliner. Kuliner jalanan, nampol abis. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Bye-bye.